Sementara itu, pemirsa, mobil minibus hangus terbakar di Jalan BSD Raya Tangerang Selatan. Diduga bus terbakar karena korsleting listrik. Kepulan asap keluar dari mobil minibus lawas dengan plat nomor B1695KR. Sebelum asap keluar, pengendara sempat melihat ada percikan api di bagian mesin. Diduga mobil terbakar akibat korsleting listrik. Beruntung dua orang yang berada di dalam minibus sempat keluar dari mobil. Api baru bisa dijinakkan saat mobil penyiram tanaman membantu memadamkan api. Mobil telah dievakuasi agar tidak mengganggu lalu lintas. Mobil datang dari arah traffic light Sinarmas atau Jerman Center mengarah ke Debris. Kemudian sebelum lokasi Debris, tiba-tiba terjadi korsleting listrik di mobil tersebut sehingga mengeluarkan asap yang cukup banyak. Kemudian pengendara menepikan kendaraan, di situ baru mobil...